Okay, jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik lonceng untuk terus support channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aceh Akang Capuy. Kali ini kita akan flash dari HP Inflix. Ini HP-nya Inflix Note 2. Kita flash menggunakan SP Flash Tool versi 51728. Versi Flash Tool yang Akang Capuy eksekusi itu Flash Tool-nya. Jadi jangan menggunakan Flash Tool di bawah 5. Nah, ini untuk filenya bisa download di bawah kolom deskripsi, bisa lihat. Jadi filenya seperti ini, dia menggunakan scatter, file scatter. Nah, ini ya, kemudian jangan lupa pasang drivernya. Untuk tutorial pasang driver ada di video lainnya. Ya, langsung saja, ini dia SP Flash Tool versi 5. Kemudian klik ikonnya atau aplikasinya dan run administration. Nah, ini bekas saya tadi contohkan sebelumnya. Ya, setelah terbuka Flash Tool, klik pada bagian nomor 2 yang belah kanan. Kemudian kita cari letak file atau firmware yang sudah di-download tadi, yaitu Inflix Note 2. Ini kita klik firmware-nya dan scatternya, klik open. Kita dia akan berproses berwarna ungu di bawah itu. Nah, setelah selesai langsung saja kita klik download. Ya, download only ya untuk ininya, dan preloadernya tolong dilepas atau dihilangkan centangnya. Ya, preloader adalah nomor pertama. Oh iya, jangan lupa siapkan karet untuk melakukan flashing, karena dia harus nahan volume atas dari HP Inflix Note 2. Baik, langsung saja sebentar ya. Poin seperti ini tadi Akang Capuy pause sebentar karena mau masang karet dari volume atasnya. Setelah terpasang, tertekan volume atas ini tetap dalam kondisi download. Kemudian colokan kabel USB-nya yang support untuk laptop ya. Jadi jangan yang abal-abal, yang harus yang support ke laptop. Ya, kita tunggu. Nah, setelah kalau proses merah sudah berjalan, berarti tinggal tunggu untuk flashingnya, atau jalan flashingnya itu tinggal tunggu jalan berwarna kuning biasanya. Kita tunggu sampai dia berjalan. Nah, akhirnya sudah berjalan untuk flashnya. Kita cepatkan untuk videonya.
Baiklah, proses dari flashing HP Inflict Note 2 sudah selesai dengan tanda centang atau checklist yang ada di software di Display Plus Tool tersebut. Langsung kita lepaskan karet dan kabel USB, langsung kita tes, langsung kita nyalakan apakah berhasil atau tidak. Kita tekan, ya, ini dia logonya. Kita tunggu. Baik, alhamdulillah HP pun telah nyala. Kita persingkat karena ini akan memakan waktu lama. Ya, itu masih tetap tidak berubah. Ya, Inflict pun berhasil menyala. Semoga bermanfaat. Terima kasih.